Baiklah, langsung aja aku tetaskan. Terus sudah siap, kentung untuk membukanya. Rare smoco. Semuanya, kembali lagi dengan aku Shinsaki, dan video kali ini aku akan bermain My Singing Monster lagi ya. Jadi di video sebelumnya aku telah memberitahukan cara mendapatkan Rare Panger sang ikan goreng, dan video kali ini aku akan memberitahukan kalian cara mendapatkan Rare Smocho. Jadi cara mendapatkan Rare Smocho ini ada dua cara, yaitu dengan membelinya di market menggunakan diamond, atau membreedingnya saat ada event tertentu dengan kombinasi yang akan kutunjukkan di layar ya. Baiklah, itulah cara mendapatkan Rare Smocho di pulau, setiap pulaunya ya. Berarti di Air Island dan juga Seasonal Island ya. Baiklah, langsung aja aku review dulu telurnya. Jadi telur Rare Smocho itu adalah telur berbentuk hati ya. Lalu itu tuh telurnya tuh seperti retak atau sobek atau terpisah. Dan lalu dijahit ya menggunakan benang putih ya, dan mempunyai sayap di belakangnya. Telurnya itu warna biru, sayapnya itu warna biru muda dan biru tua ya. Baiklah, langsung aja aku tetaskan. Telur sudah siap, kentung untuk membukanya. Rare Smocho. Dan kita resmi mendapatkan Rare Smocho di Seasonal Senti Splash. Harus ini aja. Oke, jadi inilah Rare Smocho di Seasonal Senti. Aku akan bandingkan dengan yang biasanya. Lalu aku bakalan kasih makan dulu. Tidak, tetapi aku memakai cara cepat kaya di My Singing Monster yang sudah aku siapin. Videonya ada di deskripsi, di playlist. Oke, jadi inilah Rare Smocho. Bentar, kok beda ya ini level. Oh, mesen aja nih level 15. Ya udahlah, langsung aku kasih makan sampai level 15 aja lah, biar bersanya sama ya. Oke, langsung aja aku review desainnya ya. Jadi Rare Smocho ini adalah burung berkepala dua yang dominan berwarna biru ya. Oke, kita akan bandingkan dari bawah. Untuk kakinya itu berwarna hijau tua ya. Iya, hijau tua. Kukunya berwarna diwarnai biru tua, sedangkan yang common tuh warna kulit kita, dan kukunya itu warna pink ya atau merah muda. Untuk badannya itu ditumbuhi sekujur bulu ya, warna biru tua gradiasi, dan juga sedikit corak-corak gitulah ya, bento-bento gitu. Untuk tangannya tuh mereka tuh seperti memakai kain ya, kain tangan yang kamennya tuh itu belang putih, pink putih belang, sedangkan yang rare-nya itu biru tua, pink tua ya.
pokoknya belang biru tua, pink tua. Dan yang membedakannya itu ada di letaknya di tengah hati mereka ya. Yang common tuh hatinya berwarna pink, sedangkan yang kerja tuh hatinya itu seperti robek tapi disatukan kembali dengan jahitan. Artinya tuh yang kanan tuh warna hijau tua, hijau muda. Yang tengahnya itu berwarna ungu dan yang kirinya tuh berwarna ungu tua. Kiri ungu, tengah pink tua ya. Oke, untuk saya cuma ganti warna aja. Yang membedakannya itu adalah dari kepalanya. Sekarang kayaknya nggak tahu ya, apakah mereka masih sama ya gendernya, yang kanan tuh prianya sedangkan yang kirinya tuh perempuan. Tapi yang kepala sebelah kanan tuh tanduk di sekitar kepalanya. Yang kamen tuh tanduknya dua, sedangkan yang rare itu tanduknya banyak ya, makin tumbuh banyak. Dan yang kepala sebelah kirinya tuh yang dari rambut ponytail menjadi, ya kan ini rambut ponytail, menjadi rambut mohawk ya. Jadi ya lebih kayaknya rare-nya itu apakah beda spesies atau ya nggak tahu lah, makanya kita cari tahu dengan membaca bionya. Kalian bisa membaca bionya dengan benar, soalnya aku terakhir itu ya. Cinta seperti musik yang universal, res muscle dengan sepasang matanya. Aku claim to be able to see love in all its forms. This enlightenment doesn't mean that the master is exempt from conflicts, part and misunderstanding have historical led to literal heartbreak, requiring stitching in the end. The love you take is equal to the love you make, and the two heads know that they're ultimately destined for one another. Widih, bucin banget ya. Kayaknya bio ini lebih bucin dari yang semua cowok biasa ya. Baiklah, mungkin segini dulu video aku kali ini untuk bermain My Singing Monster ya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang res moco ini, burung dara bucin ini? Ya menurut aku bagus banget ya untuk pilihan warnanya. Soalnya kayaknya lebih mencorok yang rare ya warnanya daripada yang common. Ya silakan tulis di kolom komentar saja ya. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jadilah share kabar. Oh ya, saya juga ke teman-teman kalian agar mereka semua tahu ada bentar. Apakah mereka itu se